Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur pecinta horor dimanapun berada. Kembali lagi di Margun Channel. Oke dulur, kali ini saya berada di markasnya Rizwanda Matika. Oke lur ya, ini nampaknya Rizwanda sudah ready persiapan karnaval Pesona Gondang Legi 2024. Dan Rizwanda ngeset di rumah lur ya. Nah, ini gensetnya juga sudah dibunyikan lur, mau cek sound namanya. Ini nata tadi malam lur ya, ini untuk Rizwanda sendiri. Nata tadi malam. Nah, ini. Oke, untuk ke Pesona Gondang Legi Rizwanda pakai bob Claratu lur ya. Ini yang di sini. Ini kita lihat turbonya, ini ada samping 1 2 3 4. Ada 4, terus atasnya box CLA 1. Terus yang di tengah ini box radiator lo ya, ada 2. Turbonya jadi 8, radiatornya 2, CLA-nya 2 lur. Tadi total 12 subwoofer. Untuk Landry, wah ini penataan baru juga lur ya. Landry Wisdom RX210 Neo. Ini digantung 2 lur ya. Nah, ini ya. 1 2 3 4 5 6. 12 Landry. Ini sebelumnya enggak pernah lur ya digantung 2 seperti ini. Penataan mode baru ini di Pesona Gondang Legi. Ini juga ada warga Pancuran. Lur ya, kita lanjut. Untuk Landry yang di atas lur ya. Landry custom sendiri. Ini ada 8, terus lumitnya ada 5 lur ya. Terus untuk beamnya sendiri ini ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 beam dulur ya. Renteng-renteng nih. Renteng-renteng ini untuk beamnya. Untuk power-power ada di atas. Oke dulur, kali ini saya sudah berada di atas ini. Dapur pacunya Rizwanda. Ini lur ya. Untuk subwoofer ini full pakai Paslab NE25000 Pro dulur ya. Ini totalnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 power NE25000 Pro. Terus untuk Landry ini pakai Wisdom AH12004. Ini ada 3. Ada 1 2. Oh, ini ada 4 lur ya. Sama yang ini. Terus ini juga ada RDWNR 8004MK3 1. Terus ada Lumit pakai power umbro 2. Terus ini juga power umbro juga, jadi power umbronya 3 lur ya. Power umbro. Terus ini lur ya, untuk apa ini namanya? Ini untuk panelnya ada 2 lur ya. Untuk Rizwanda Matika pakai 2 panel. Nah, ini. Untuk perkabelan untuk lumit sama subwoofer tetap ini lur ya, pakai disolasi lur ya. Untuk lumitnya. Terus untuk Landry ini pakai
pin lock. Kok pin? Apa apa jenis? Oke lor, seperti ini. Oke, kita lihat ke bawah lor ya. Untuk genset 80 kPa. Lur ya, ini untuk dapur pacunya Rismanda yang di sini. Nah, ini bos Matika lagi ngomong Alpan. Oke, untuk mixer pakai mixer Mitas M32R. Untuk DLMS pakai STA dan juga Behringer. Bos, ini langsung Jackson di markas ini, Bos. Ya, isu ini nyoba. Ini mulai masalah suri sampai seri sinyewa. Dan ini memang Corona itu Corona. Memang enggak ya kayak gini. Kami langsung budal tetap. Halo. Ini nata kapan ini bos, kok sudah selesai tiba-tiba ini? Mambeng ini ya. Oh, tadi malam. Mambeng. Ini juga penataan baru ini, namanya untuk lendre yang digantung ini. Ya, biasanya kita 12 subwoofer. 12 subwoofer itu gantungannya satu gantung. Ini dua gantung. Bukan untuk menyaingi, bukan kebutuhan. Biasanya kan di daerah pesona barisannya yang tua-tua. Kok kayak di arti bicara nih. Aku gak mau sih umumnya ya. Wah lah, tadi titik dewe. Kancane renteng-renteng. Oh, ini ada apa, power SOCL ini buat apa, bos? Dari Pak Joko. Oh, Pak Joko. Oh, hai. Sama nyoba. Masih di setting sama Cak Uni. Oke lur, nanti kita tunggu kalau sudah dibunyikan lur ya. Terima kasih.